Dan perhatian di Stadium Sultan Ibrahim Iskandar Puteri ini untuk sepak bola selepas sini, temuan antara JDT dan Sabah. Lembatan yang cukup-cukup kencang daripada Leandro ataupun Nazmi untuk menewaskan Karufami daripada jarak ini. Leandro bersedia terus melakukan satu sepakan yang melambung tinggi, jadi tidak mendatangkan masalah untuk Karufami Cemat. Nah, cuaca lagi sekali untuk JDT di tengah ketika ini. Jelas sekali mereka mendominasi middle third ini. Matthew Davis. Ah, bahaya dalam kawasan penalti. Syafiq. Oh. Sudah keluar untuk memberikan corner atau bagaimana? Matthew Davis. Arif membuka ruang di situ. Arif lepas atau bagaimana? Arif diberikan advantage di situ. Dan kali ini peluang. Oh. Satu jaringan yang cantik. Gol pertama Jauh Darul Tazim. Penjaringnya tak lain tak bukan adalah penjaring utama mereka, iaitu Paxson yang berjaya melakukan gol ataupun jaringan yang ke-28. Arni, ya, satu jaringan yang begitu menarik. Maafkan saya, dan ya, kesemuanya terpulang kepada Arif Aiman bagi saya. Yeah. Walaupun telah cuba ditarik oleh pertahanan Sabah, dia bangun dan masih mendapatkan bola tersebut. Dia bekerja begitu keras untuk mendapatkan bola. Selepasnya akan menerima cabaran daripada Leandro. Dan oh, sebagainya nampak agak mudah tapi terlepas tangkapan apek tadi. Sudah pastinya akan dilengkapkan dengan kemenangan. Nah, ini juga satu yang menarik apabila Sri Pahang sedang berada di negeri sembilan. Dan percubaan dilakukan di sini oleh Backson, dapat diselamatkan oleh Karufami Cemat. Namun dia dilihat terhenjut-henjut mengalami kecederaan. Satu rembatan yang padu sebenarnya dilepaskan oleh Backson, dan Karufami Cemat mengalami kecederaan. Dia akan memberikan cabaran yang berbeza ataupun Arif Aiman kali ini. Arif Aiman, oh, gol! Oh, cantik. Cukup mengelirukan sepakan itu, mencari penjuru. Walaupun kita menjangkakan free kick ini akan diambil oleh Leandro, tapi Arif Aiman jelas mengelirukan untuk mendapatkan gol yang kedua JDT. Bahagian tengah dan juga bertahan. Robin kali ini cuba masuk dalam kawasan penalti. Masih lagi Kominong. Backson cuba untuk melepasi satu atau dua pemain lawan. Dia berjaya terus melakukan antara renda. Arif Aiman menanti. Arif Aiman kali ini. Masih lagi Arif. Dan kali ini, oh, Damian cemerlang bertindak kali ini untuk menafikan gol yang ketiga mungkin boleh dihasilkan oleh Arif Aiman. Ya, mungkin percubaan itu bukan sama kualiti. Cross dilakukan. Dan bagaimana peluang itu? Oh, cantik. Acrobatic. Oh. Inilah Backson da Silva. Penjara terbanyak. Dia terus mempamerkan kualiti yang menghiburkan kita semua. Siapa sangka dia akan melakukan sebagainya sebegitu, Adni? Saya boleh sangkakan kerana dia selalu mempunyai kreativiti. Apa-apa boleh berlaku bersama Bergson. Kita boleh lihat pada musim ini, jaringan dengan kaki kanan, jaringan dengan kaki kiri, jaringan dengan tandukan. Tapi sini satu bicycle kick yang begitu kencang. Jadi kita berikan tumpuan untuk corner yang dimiliki oleh JDT ketika ini. Syafiq juga antara pemain yang mempunyai kepakaran untuk menangi bola tinggi. Terus kali ini dan dapat dilakukan tandukan. Oh. Syarul. Dia datang dari bawah untuk membantu. Dan yes, dia boleh bergembira dengan apa yang dipamerkan. Oh, Syamil Safari. Sentuhan pertama daripada Syamil. Dia terus dalam kawasan penalti. Dan kali ini peluang. Oh, tidak. Belum lagi menjadi milik Darul Syam untuk penampilannya dalam skuad senior ini. Mungkin dia perlu lebih tenang dalam keadaan seperti itu. Namun kita berikan tumpuan untuk Azad. Terus ke depan dan tandukan yang dilakukan. Oh, tersasar.
daripada Amri Yahya. Namun ada pemain JDT yang terbaring ketika ini, mengalami kecederaan. Berjaya terus digerakkan oleh JDT. Namun tidak sempat kerana tepat pada minit ke-93 ini, perlawanan ditamatkan